alhamdulillah di umur saya yang singkat ini Allah bisa memberikan saya kesempatan untuk bisa mengetahui dan merasakan berbagai macam kejadian dan dengan segala hikmahnya alhamdulillah. Undangan hari ini karena jadwal untuk hari ini memang teman-teman, apakah penasihat hukum para terdakwa itu akan mengajukan eksepsi atau tidak? Dan setelah kami bincang-bincang, itu surat dakwaan jaksa penuntut umum sesuai materinya itu sudah sesuai dengan pasal 143 KUHP, sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi. Karena itu diberikan kesempatan oleh jaksa untuk menghadirkan saksi juga akan datang sama kita. Iya, kecewa sih. Soalnya saya juga belum tahu ya apa agenda kita apa saja tiap minggu. Jadi ya menurut ini cuma sebentar aja gitu. Ada sebuah kecewa. Datang sama anak-anak dulu. Bang banget. Itu doang sih. Ini baru ketemu lagi. Udah mau 2 minggu kerja. Baru mau ketemu lagi. Iya tadi. Tadi anak-anak berarti datang. Cuma 2 orang. 2 orang. Yang 2 sama. Selama di sana enggak di untuk jenguk Mbak anak kami. Jarang sekarang. Pokoknya kan lagi sekolah. Oh, enggak sekolah. Bisa, bisa terus-terusan. Berarti Mbak dakwaan jaksa penuntut umum itu begitu terlalu mencari. Dan dakwaan pertama itu pasal 142 sesuai 132. Kemudian dakwaan alternatif sesuai daya atau pasal 114 112 ayat 2 kemudian 132 itu menjaring. Jadi kalau dia lepas dari dakwaan pertama ya jatuh ke dakwaan kedua, tapi itu pun tergantung dari fakta di persidangan karena berkas dari penyidik itu hanya adalah dasar pemeriksaan di persidangan, dasar pembuatan surat dakwaan. Faktanya di depan persidangan sebentar. Kalau memang faktanya sesuai dengan BAP di penyidik, ya mungkin terbukti. Tapi kalau tidak sesuai, ya tidak terbukti. Kalau anak-anak sih nggak banyak nanya ya. Cuma kadang kalau di rumah, papa mana paling lagi sekolah gitu. Nanti juga pulang. Udah gitu. Ya ini aja tadi sih, apa, dari jam berapa di sininya. Soalnya kan biasanya kan saya yang duluan. Sekarang dia duluan, soalnya kan bapak juga lagi sakit, jadi emang sengaja pas deket-deket mau sidang aja datang. Ya kan dalam nggak ketemu, baru ketemu lagi. Hari ini gitu. Apalagi sama anak-anak kan, ketemu sama anak-anak baru hari ini lagi. Itu juga cuma yang ketiga sama yang keempat anaknya. Yang dua itu enggak. Sehat sih, kayak tadi juga dia sih. Ada penuh. Ada, oh berarti makin gemuk ya Mbak? Iya. Biasanya bawain apa Mbak kalau ke? Paling kalau ke sana, oh itu aja sih yang dia suka, pesan teh gitu, dia tuh suka minum teh di sama cemilan. Makanan sendiri mungkin Mbak tidak keluar? Enggak ada, dia malah seneng katanya makanannya enak-enak di dalam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.